ini kita ada di gudangnya Datsun, Ayla, Agya, dan juga Sigra Karya. Untuk Datsun harga 60-an, ya harga 50-an tinggal satu kalau nggak salah. Untuk Karya, Sigra dari harga 80-an, 90-an itu kurang lebihnya loh ya, naik turunnya itu. Stoknya sudah sangat banyak soalnya. Untuk Ayla dari harga 60-an, 70-an sampai 100 koma yang kedua. Adapun untuk Agya dari harga mungkin 60-an koma ada, tipe E itu, dan tipe G 70-an, 80-an sampai 100 koma yang 12. Itu untuk harga kisaran ya, harga kurang lebih. Adapun nanti yang harga yang disampaikan marketing itu hanya harga kisaran juga. Harga yang ditempel itu juga harga kisaran. Harga pastinya nanti silahkan langsung ke showroom nanti untuk negosiasi sama saya untuk memastikan harga ya. Jadi harga yang disampaikan marketing, harga yang ada di tulisan itu hanya harga kisaran, harga kurang lebih. Dan kalau belum ada tulisannya itu berarti mobil-mobil yang baru datang atau mobil yang biasanya hasil tukar tambahan. Nah, karena harus melewati beberapa proses untuk mengetahui harga. Itu admin yang di kantor nanti yang akan memberikan harga ya. Dan di sini mobil rata-rata itu semua masih mentah. Yang sudah matang itu biasanya yang kita jajar di depan showroom. Ada 1-2 itu yang matang hanya untuk contoh. Hampir semua itu masih mentah. Meskipun mentah itu pembenahan tidak banyak ya. Tidak pembenahan cat yang banyak-banyak itu tidak. Karena sudah kita pilih. Kalau sekiranya sudah cat-catannya banyak, harus menaik cat banyak atau mesinnya bermasalah itu tidak kita terima. Kalau cuma servis dikit-dikit, nah itu yang kita terima. Nah, karena kita juga jaga kualitas. Tapi jenak jangan kaget kalau kesini ke showroom kita, keadaan mobil masih kusam, masih kelihatan jelek. Nah, itu memang metode atau cara jual beli kita. Kita jualan apa adanya. Biar konsumen tahu mentahnya atau tahu jeleknya mobil yang mau dibeli itu seperti apa. Nah, jadi tidak kecewa belakangan. Kelihatan kuinclong, ternyata sampai rumah speknya banyak, dempulnya banyak. Nah, mesinnya udah bobolan dan lain-lain. Nah, jadi kita antisipasi untuk itu. Jadi kita lebih mementingkan kepuasan konsumen. Nah, kalau konsumen puas, itu pasti akan kembali lagi. Entah itu ngajak saudaranya, ngajak tetangganya, atau beli lagi, atau tukar tambah lagi, pasti akan kembali ke sini. Itu prinsip jual beli kita. Karimun. Karimun lagi ya. Ini manual. KM-nya 57.000 Mas ya KM-nya. Karimun Wagen R untuk harganya 69 juta. Kayaknya udah racing, ini varian tinggi juga. Yang minat silakan. 2014-15an ya. Ban-bannya baru, yang minat silakan. Varian tinggi. Kayaknya racing. KM-nya rendah. Ini ada Grand Livina platnya S. Nah, ini ada Xenia itu. Ini yang Grand Livina ini 90-an ya. 90-an koma ini. 100 bolong. 14-15an. Menasakan abu-abu. Ini model SP. Ada Taruna. Barunya platnya lokal AI. Ini long special edition. Long. Ya, benar monggo. AC double. Nah, varian tinggi ya. Power window. Harganya ini 60-an, injeksi tentunya. Tahunnya 2000. Berapa? 3-an kalau enggak salah. 4 itu. Ya, benar monggo. R3 di Xenia. Xenia Barong putih. Xenia Barong semacam ini ada sangat banyak ya, monggo. Ada warna hitam, silver, putih, abu-abu komplit, tinggal pilih. Tipenya kalau enggak XR, yang tipe M kita kosong. Harganya berkisar 100-an.
100-an lebih dikit. Nah, kurang lebih loh ya. Setiap mobil soalnya harganya beda-beda tergantung kita dapatnya. Ke Sienta. Ini baru masuk Sienta V ya, di Sienta tipe tertinggi. Saya ingat saya. 2016-17an ini manual apa matic kita tengok dulu. Oh, manual ini Sientanya. Ini udah elektrik semua ya, pintu pintunya. Ini cuma kotor aja. Ini untuk harganya ini Sienta ini harganya 143 juta. Di pasaran masih tembus 160-170an ya, jenis V ya, bisa ditengok. Nah, ini ada juga Xenia Avanza Barong G 2017 lewat itu aja. Ini juga ada jenis BRV. BRV kita ada sangat banyak, monggo. Harga ada yang 140-an, 140-an koma ada ya, 2017 tidak sampai 150 ada. Nah, yang warna hitam cuma mobilnya ada di dalam sana kalau nggak salah. Nanti kita review. Nah, BRV bermacam-macam dari harga 140-an, 50-an, 60-an sampai 70-an koma ya. Tergantung tahun, kadang warna, tergantung kita dapatnya, tergantung tipenya, itu juga sangat mempengaruhi yang jelas. Ini Livina 70-an 2010 ya. Ya, minat monggo silahkan. Ada Avanza baru masuk TT-an 2015 ya, minat monggo. Harganya ini 89 juta setengah. Tipenya E upgrade G ya, minat silahkan. Platnya juga lokal S. 89 juta setengah. Tahunnya 14-15. Manual. Yang minat silahkan monggo. Dapat. Oh, 91 juta, mohon maaf. 91 juta yang ini. 89 juga ada warnanya hitam. Nah, ini ada Terios R ya. Dipakai setahunan, sudah dijual. Manual. Barang masih kayak baru, KM-nya juga masih sangat rendah, sekitar 10-20 ribuan itu KM-nya. Harganya 190-an, yang minat monggo. Daripada beli baru, ini solusinya. Daripada beli baru, ya minat silahkan. Nah, ini ada Fortuner, ada Pajero. Pajero ini 190-an ya, 2010-an kalau nggak salah, AE, lokal. Yang minat monggo, Pajero Exit ya. Pajero Exit. Ini ada Pajero, tipenya Exit 2011-12an ya, harganya sekitar 200-an, naik turunnya itu 200 sekian, baru masuk TT soalnya. Dihitung pastinya, yang minat monggo silahkan. Pajero-nya, ini Ayla 2020-an ya, Ayla 12, harganya 90-100an kurang lebih. Soalnya belum dipakai setahun, belum genep setahun makanya. Xenia R Barong. Ini sedan Altis. Ini harga sekitar 60-an ya, naik turunnya itu. Benar. Ada Ayla 2019. Ada Datsun Go 2016. Ada Avanza G 2014. Ini masih baru masuk ya. Ya, minat monggo. Vitara 4x4. Ini mobil bekas saya pakai sendiri ya. Biasa dulu untuk ke hutan. Harganya ini 54 juta 44. Vitara banyak pacul sudah. Siap untuk ngalas ya, minat monggo. Ini ada BRV. Nah, ini manual, barangnya bagus. Ada sepurnya. Ini 2017 BRV ini ya, harganya cukup 149 juta ya, minat monggo BRV-nya. Ini ada Honda Jazz lagi, ada Brio mata sipit, Brio 20-an ya, harganya 130-an, tipenya E, 120-an, 30-an, tipenya E,
ada R3 lagi. Ini 100-an lebih dikit, 2015-an ya. Nah, ini Honda Jazz RS 2015 Matic. Ada Mobilio 2018-an ya. Mata sipit tipe E. Ini 130-140-an. Warnanya nyentrik, ini Jazz juga. Matic ada Taruna. CSX injeksi 2020-an ya, injeksi ya, sekitar harga 50-an ini. Yang minat monggo Tarunanya. Silakan. Nah, ini ada S-Trail. Ada S-Trail baknya lokal L, ini harganya 60 65 juta. Yang minat monggo S-Trail-nya. Tahunnya ini joknya ori cuma di cover. Tahunnya kalau nggak salah Naman ya, saya lupa soalnya. Ya, lihat, silakan monggo. Vitara 4x4. Ini mobil bekas saya pakai sendiri ya. Biasa dulu untuk ke hutan. Harganya ini 54 juta 44 Vitara. Banyak pacul sudah siap untuk ngalas. Ya minat monggo. Ada Sirion, ada Livina. Livina lagi Matic 2010. Ini harganya 72 juta. Ya minat monggo. Silakan. Livinanya Mirek. Mirek ini harganya 70-an ya, 78. Mirek. Ya minat monggo Mireknya 2014. Nah, ini Stream 40-an kemarin, ada Swift 79 juta. Ada pickup Grand Max AE. Ini saya lupa kita lewati dulu. Nah, ini ada Grand Livina 2009. Ini manual. Grand Livina 2009 ini manual. Ini untuk harganya 72 juta. Yang minat silahkan.